Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Hari ketujuh dari tujuh hari tantangan beryoga kita. Hari ini temanya adalah yoga detox. Diharapkan setelah kita melakukan yoga detox ini, kita akan bersih mulai dari pikiran dan juga jiwanya. Oke, kita mulai sama-sama langsung dari duduk bersila biasa. Tempatkan kaki kiri di bawah kaki kanan, ditumpuk. Flex kedua kakinya. Kemudian tarik bokongnya ke arah belakang. Kalau terlalu susah, kaki kanan ditumpuk di atas kaki kiri, silakan turunkan kaki kanannya ke arah lantai. Optionnya di sini. Atau yang bisa silakan tetap di sini. Kemudian seret kedua tangan ke belakang, jari-jari tangan hadapkan ke samping dan tangannya ditekan kuat ke arah lantainya. Inhale, mulai usungkan dada ke arah atas dan lihat diagonal ke arah atas. Kemudian exhale, jauhkan bahunya dari telinga. Kalau terlalu susah lihat ke atas, lihat saja ke arah depan. Bernafas dulu di sini. Kemudian exhale, lihat lagi ke depan, kembalikan lagi punggungnya ke arah tengah. Ambil nafas, tangannya diangkat. Buang nafas, putar badannya ke arah kanan. Tangan yang kiri pegang lutut kanan, tangannya yang kanan press ke belakang. Boleh lihat ke arah samping atau lihat bahunya yang kanan. Berusaha memanjangkan punggungnya sambil tetap dijaga bokong tetap nempel di lantai. Kemudian inhale, lihat ke arah depan, exhale, siku kiri tempel ke lututnya yang kanan. Dari sini, kemudian satukan telapak tangannya bentuk prayer hand. Ambil nafas, putar dadanya ke arah kanan. Buang nafas, lihat ke arah samping. Pastikan dada satu garis dengan telapak tangannya. Kalau dadanya terlalu ke bawah, press lagi telapak tangan. Angkat dadanya dan tarik bahu kanan ke belakang. Bernafas. Buang nafas, lepaskan tangannya dan kembalikan ke tengah. Kita ganti sisi kali ini, kaki kanan di bawah, kaki kiri di atas. Masih sama kayak tadi, option letakkan kaki kiri di lantai. Kemudian seret lagi tangan ke belakang, flex kakinya kanan dan kiri. Kemudian inhale, tangan dadanya diangkat. Kemudian lihat ke arah atas. Exhale, berusaha memanjangkan punggungnya. Inhale, lihat lagi ke depan, exhale, kembalikan ke tengah, ambil nafas, tangannya diangkat, buang nafas, putar ke arah kiri, pegang lutut kiri pakai tangan yang kanan, silakan tekuk siku kanannya, biar muternya bisa lebih jauh lagi. Ambil nafas, lihat ke arah depan, kemudian buang nafas, siku kanan tempelkan ke lututnya yang kiri, tekan telapak tangannya. Inhale, panjangkan dulu punggung ke arah samping, kemudian exhale, dada diputar ke arah luar, sampai dada satu garis lagi dengan telapak tangan. Pastikan siku yang atas kasih tenaga. Satu nafas lagi, ambil nafas. Dan buang nafas, kembalikan lagi ke tengah. Luruskan kakinya yang kanan ke arah depan, saya menyamping. Sementara kakinya yang kiri ditekuk, tempelkan telapak kakinya di dalam pangkal paha kanan. Ambil nafas, punggungnya panjang dulu. Buang nafas, jalankan tangan selangkah demi selangkah ke arah tumit kaki kanan sambil kaki kanannya aktif atau flex kakinya. Jangkau semampunya, kalau terlalu susah memegang tumit kanannya, boleh tangan di tulang kering saja. Relax badan, dimulai dari kaki, lutut, bahu dan juga siku. Mau mendekatkan perutnya ke arah paha. Kemudian inhale, lihat ke arah depan. Exhale, seret tangan ke arah tulang kering. Tangan yang kiri pegang tulang keringnya yang kanan. Kemudian ambil nafas, tangan yang kanan diangkat. Lihat ujung tangannya.
Buang nafas tangan yang kanan, cari paha kiri. Kalau nyampe, kalau nggak nyampe, letakkan saja di lower back. Kemudian tarik bahunya yang kanan ke belakang, ambil nafas. Buang nafas, tekuk siku kiri, dekatkan telinga kiri ke arah lutut kanannya. Semampunya, kalau sampai sini udah nggak nyaman, udah tahan saja di situ. Yang masih bisa lebih, didekatkan lagi sambil dada diputar ke arah luar. Ambil nafas, kembalikan lagi ke arah atas. Buang nafas, lepaskan tangan, kita ganti kaki. Kaki kirinya lurus, kaki kanannya ditekuk. Pastikan panggul dada menghadap ke arah kakinya atau satu garis. Inhale, panjang lagi punggung. Exhale, tempel perutnya ke paha, jangkau tumit kaki kiri. Yang bisa silakan tempel perut ke paha, dada ke lutut, dan wajah ke tulang kering. Kalau sudah sampai batasnya, silakan siku ditekuk sedikit, bahunya rileks. Inhale, pandangan ke depan, seret tangan di tulang kering. Tangan kanan pegang tulang kering kiri, tangan kirinya naik, ambil nafas. Buang nafas, rep, cari paha kanan dari belakang. Masih tetap putar dadanya ke samping. Kemudian pelan-pelan tekuk siku kanan, mau mendekatkan telinga kanan ke arah lutut kiri. Jaga bahu atasnya atau bahu kirinya untuk tetap ditarik ke belakang sehingga dadanya terputar ke arah samping. Inhale, kembalikan lagi. Exhale, dinetralkan. Kemudian seret kaki kiri masuk, tarik tangannya ke depan, dibuka selebar bahu, dan lutut dibuka, pastikan tepat di bawah pangkulnya. Semua kakinya relax, jari-jari tangan disebar, dan netralkan punggung, lihat ke antara tangan. Ambil nafas, tarik bokong jauh ke arah atas, perut ke arah bawah, bahu ke belakang, lihat ke depan. Buang nafas, siku tetap lurus, tulang ekor tarik masuk, perut masuk, lihat ke arah lutut atau ke arah pusarnya. Dua kali lagi, inhale, masih sama gerakannya. Exhale, tarik semuanya masuk. Satu kali lagi, ambil nafas, diartikulasikan mulai dari tulang ekor, lower back, punggung, leher, sampai dengan kepala. Kemudian buang nafas, lengkungkan punggungnya maksimal, press lantainya kuat. Inhale, dinetralkan kembali punggungnya, exhale, jinjit kaki. Kemudian angkat lututnya sedikit dari lantai, kuatkan perutnya, press tangannya. Ambil nafas, kaki kanan mundur jauh, jinjit, lutut kiri tetap ditekuk ya. Angkat kaki kanan, lurus, buang nafas, tarik lutut kanan ke siku kiri. Tahan di situ untuk 3 hitungan. 3, lihat saja ke bawah. 2, 1, turunkan ujung kaki kanan, dinetralkan kembali. Ganti kaki, kaki kiri ke belakang. Punggung lurus. Inhale, kaki kiri lepas dari lantai. Exhale, lutut kiri tarik ke siku kanannya. Persempit jarak perut dan paha. Tahan di situ. 3, 2, 1, ujung kaki kirinya turun dan pelan-pelan tarik bokongnya ke atas ke posisi down dog. Tangannya dibuka selebar bahu, kakinya dibuka selebar panggul. Tekan kuat jari-jari tangan dan juga telapak tangan. Kemudian inhale, jinjit kaki kanan, lutut ditekuk. Exhale, ganti kakinya yang kiri. Sekali lagi kita coba. Nyamankan dulu posisinya di down dog. Kemudian jinjit semua kakinya, ambil nafas. Buang nafas, tempel tumit kaki ke lantai jika sampai, atau tetap jinjit dan ditekuk lututnya biar punggung lurus. Ambil nafas, jalankan kaki ke arah tangan, selangkah demi selangkah. Buang nafas, tahan di bawah. Silakan tekuk lutut, tempelkan perut ke paha dan lihat ke belakang. Relax dulu upper body-nya, dimulai dari bahu, leher, sampai dengan kepala. Kemudian tarik nafas, flat back, luruskan lutut, maju tangan satu garis sama bahu. Buang nafas, jalankan badan ke arah kanan, tetap tangan dibuka selebar bahu, menjangkau ke arah samping sampai pinggang kirinya terasa.
inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale ke arah sebaliknya. Kalau tangan gak nyampe, silakan ditekuk lututnya ya. Untuk option, rasakan pinggang kanannya kali ini, stretching. Inhale, kembalikan lagi ke arah tengah. Exhale, cium kembali lutut, lihat ke belakang. Relax dulu di bawah. Kemudian ambil nafas, pelan-pelan angkat badannya. Tekuk lutut, angkat badan pelan. Dan satukan tangannya di atas kepala. Lihat ke arah depan atau lihat ke arah ujung tangan. Nafas di situ. Inhale, mulai tarik dada ke arah atas. Tarik ujung tangan ke belakang. Panjangkan perutnya. Exhale, kembalikan lagi ke tengah. Ambil nafas, tarik jauh ke arah atas kali ini. Merasakan punggungnya panjang. Kemudian buang nafas, tarik ke arah kanan kalian. Semua tumit, jejak kuat ke lantai. Kekuatan kaki kanan dan kiri sama. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale ke arah sebaliknya. Ambil nafas, kembali lagi netral. Buang nafas, lutut ditekuk, buka tangannya lebar, buka dadanya, dan turunkan tangannya ke lantai. Cium kembali lututnya. Tarik nafas, punggungnya lurus, maju tangan satu garis sama bahu. Buang nafas, kaki kanan mundur jauh. Jauh sekali, jinjit kakinya. Sampai lutut depan 90 derajat. Kemudian turunkan lututnya yang kanan, dorong panggulnya ke depan. Kemudian tangan kanan tekan ke lantai, ambil nafas, tangan kiri tarik ke atas, buka dadanya, lihat ke arah ujung tangan atau lihat ke samping. Pastikan lutut dekat ke arah dada dan pastikan paha dan perut menempel. Exhale, tangan yang kiri cari pinggang kanan. Masih diputar dada ke arah lutut kiri. Kemudian inhale, angkat lutut belakang, kencengin pahanya, kencengin betis dan paha kanan. Exhale, lihat ke bawah lagi, turunkan tangannya yang kiri, melangkah masuk kakinya yang kanan, buang nafas. Tahan lagi di bawah. Kalau bisa satukan jempol kaki, lutut dan paha, silakan disatukan. Untuk option silakan dibuka selebar panggul. Ambil nafas, tekuk lutut, bokong turun sedikit. Angkat dada dan tangan diagonal ke arah atas. Chair pose. Tahan di situ. Pastikan bokongnya tidak nungging, kunci perutnya dan luruskan punggung. Inhale, tangan kiri silang di luar lutut kanan. Exhale, buka dadanya. Tetap lihat ke bawah saja. Pastikan lutut tetap sejajar. Tangannya diangkat, buka dadanya lebar. Ambil nafas, tarik lagi tangannya kembali ke atas. Buang nafas ke arah sebaliknya. Tangan kanan silang ke lutut kiri. Jempol dan tumit tekan kuat ke lantai. Inhale, kembalikan lagi ke arah atas. Exhale, tekuk sikunya 90 derajat, dadanya dibuka. Kemudian arahkan jari-jari tangan ke belakang, genggam tangannya erat. Inhale, putar bahunya ke atas, ke belakang, dan ke bawah. Exhale, turun lagi bokong. Pelan-pelan cium lututnya, tarik kepalan tangan jauh ke arah atas atau ke arah depan kalian jika bahunya sudah fleksibel. Buang nafas, lihat jari-jari kaki, tekuk lutut, turunkan tangan ke lantai. Inhale, kaki kiri mundur jauh. Jinjit, luruskan punggung, lihat ke depan. Exhale, turunkan lutut belakangnya atau lutut kiri. Tangan kiri tekan ke lantai. Inhale, tangan kanan naik. Buka dadanya. Exhale, tangan kanan cari pinggang kiri. Nafas, sempitkan lagi jarak perut dan pahanya, pastikan lutut dekat ke arah dada. Exhale, lihat ke bawah, angkat lutut belakang, kuatkan, kencangkan
pinggang, perut, paha, betis. Buang nafas, lihat ke bawah, tangan kanannya turun. Kaki depan melangkah ke belakang, ke posisi down dog. Set up lagi down dognya, press lagi telapak tangannya. Kemudian ambil nafas, tarik dada ke depan, plank. Buang nafas, lututnya turun, siku ditekuk dan turunkan badannya ke lantai. Relax kaki, inhale cobra, angkat dada sedikit. Exhale, jinjit kembali, angkat badan. Tarik bokongnya ke atas ke posisi down dog. Mulai tekuk satu persatu lututnya. Panjangkan pinggangnya. Inhale, angkat tinggi kedua tumit. Exhale, tekan tumit dan tarik bokong ke atas. Ambil nafas, kaki kanan melayang. Relax dog. Kaki yang bawah tempel tumitnya ke lantai. Dan putar panggulnya ke dalam. Buang nafas, lutut kanan tarik ke siku kiri, ujung kaki jadi lancip, pindah berat badan ke depan. Kemudian tarik lututnya ke arah dada, dan langkahkan kaki ke depan di antara tangan. Pastikan lutut satu garis dengan engkelnya, kalau nyangkut di tengah-tengah, tarik dan bawa ke depan. Turunkan lutut belakang, panggul masih didorong ke arah ujung kaki depan. Inhale, semua tangan letakkan di paha, angkat badannya. Exhale, dorong lagi panggul ke depan, diicas kembali. Ambil nafas, perutnya dipanjangkan ke arah dada, bahunya relax. Dan tangan kiri pelan-pelan diangkat. Buang nafas, arahkan ke arah kanan, side bending. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale, siku kiri silang di luar lututnya yang kanan. Pastikan lutut dekat dengan ketiaknya yang kiri. Kemudian satukan telapak tangannya, press, ambil nafas, dadanya ditarik, dibuka lagi lebih lebar ke samping, dan bahu kanan tarik ke belakang. Boleh tetap di sini, kalau sudah terasa kurang nyaman di bagian perut, masih bisa lebih. Kalian lihat ke arah bawah, dan pelan-pelan angkat lutut belakang, cincit kaki angkat lutut, ambil nafas, buang nafas, kuatkan di situ. Kuatkan di posisi ini, hold di situ. Injak kuat jempol kaki dan tumitnya. Inhale, jauhkan siku yang di lutut. Angkat sedikit. Kemudian exhale, kembalikan lagi ke atas, angkat tangannya. Ambil nafas, punggungnya panjang. Buang nafas, putar badannya ke arah kanan, buka tangannya lebar. Tangan yang belakang atau tangan yang kanan, pegang paha kiri. Inhale, tangannya yang kiri tarik ke atas dan menyamping. 3, tahan di sini. 2, 1, putar tangannya ke lantai pelan-pelan dan melangkah ke belakang ke posisi down dog. Relax lagi di down dog. Panjangkan lagi nafasnya dan di-adjust kembali posisi down dognya. Ambil nafas, kaki kiri diangkat. Buang nafas, lutut kiri ke siku kanan ya. Kemudian tarik lututnya ke dada dan langkahkan kakinya ke depan di antara tangan. Turunkan lutut belakang. Masih dorong panggul ke arah ujung kakinya yang depan. Inhale, tangannya di paha semua. Exhale, dorong panggulnya ke depan lagi. Kalian panjangkan perutnya ke arah dada dan bahunya relax. Ambil nafas, tangan kanan diangkat, pinggangnya panjang. Buang nafas, jangkau ke arah kiri. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale, siku kanan silang di luar lututnya yang kiri. Satukan telapak tangannya. Tempatkan di depan dada. Satu garis. Inhale, lihat ke bawah. Lihat jempol kaki kiri. Exhale, angkat lutut belakang dan tahan di atas. 3, 2, 1. Ambil nafas, angkat siku yang di lutut. Kemudian angkat tangannya pelan. Kuatkan kaki belakangnya. Buang nafas, putar badan ke arah kiri. Jangkau jauh tangan. Tangan yang kiri pegang paha kanan. Tangan yang kanan jangkau ke belakang. Hold. 3,
Su. Wan, turunkan tangan ke lantai. Pelan-pelan melangkah ke belakang ke posisi down dog. Dan semua lututnya turun ke posisi child's pose. Istirahat dulu sebentar. Dekatkan bokong ke tumit, panjangkan punggung ke depan. Inhale, angkat badan. Exhale, tarik ke atas ke posisi down dog. Set up lagi down dognya. Ambil nafas, kaki kanan ke depan di antara tangan. Buang nafas, lihat ke depan, luruskan punggung. Inhale, jari-jari tangan diangkat, kencangin perutnya. Exhale, satukan tangan bentuk pistol di depan kepala. Ambil nafas, kaki kiri sedikit masuk. Buang nafas, angkat kaki kirinya dari lantai ke posisi Warrior Three. Tahan di situ. 3. Boleh ditekuk kaki bawah kalau susah. 2. 1. Turunkan tangannya ke lantai. Satu garis dengan bahunya. Sementara kaki yang kiri tetap diangkat. Dan kencangkan pahanya. Tangan yang kiri di lantai. Ditekan kuat. Tangan yang kanan di pinggang kanan. Inhale, putar dada ke arah kanan. Kapanpun mau jatuh, boleh turunkan kaki kiri. Kuatkan lagi kakinya yang atas. Kemudian buang nafas, tangan yang di pinggang diangkat. Tinggi sekali. Boleh lihat ke bawah, boleh lihat ke samping. Tahan di situ. Squeeze lagi pahanya masuk. 3. Buka dada lebih lebar. 2. Kencengin kaki yang bawah. 1. Lihat ke bawah. Turunkan tangan kanan. Tekuk kaki kanan, mundur jauh kaki kiri. Dan melangkah ke belakang ke posisi down dog. Set up lagi down dognya. Kaki terakhir atau kaki kiri, inhale kaki kiri ke depan di antara tangan. Exhale, luruskan punggung, lihat ke depan semuanya. Ambil nafas, jari-jari tangan diangkat, satukan bentuk pistol. Buang nafas, kaki kanan masuk sedikit dan angkat kakinya dari lantai pelan-pelan. Luruskan punggungnya. Exhale, turunkan tangannya ke lantai, satu garis sama bahu. Squeeze semua pahanya ke dalam. Tangan yang kanan letakkan di lantai, tangan yang kiri letakkan di pinggang kirinya. Inhale, buka dada ke samping, boleh tetap lihat ke bawah. Kalau sudah stabil, angkat tangan yang di pinggang, buka dada lebih lebar. Hold di situ. 3. Press lantainya kuat. 2. Jangkau lagi lebih jauh. 1. Turunkan tangan kiri, tekuk kaki kiri, mundur jauh kaki kanan. Dan melangkah ke belakang ke posisi down dog. Ambil nafas, jinjit kaki kanan lutut ditekuk. Buang nafas, ganti kakinya yang kiri. Inhale, kaki kanan sekali lagi. Exhale, terakhir kakinya yang kiri. Ambil nafas, jinjit setinggi-tingginya. Buang nafas, turunkan lutut ke lantai ke posisi child's pose. Bokong tekan ke tumit. Dahi letakkan ke lantai, sikunya relax. Seret semua tangan ke belakang, telapak tangan ke arah atas. Pelan-pelan tengok ke arah kanan. Relax lagi bahunya. Kembalikan kepala ke tengah. Tengok ke arah kiri. Ambil nafas, kembalikan ke tengah. Luruskan tangan ke depan lagi. Buang nafas, kepala diangkat. Kemudian tangan kanan tarik masuk ke bawah tangan kiri. Tempelkan bahu, telinga, kepala ke lantai. Semua tangan didorong maksimal ke masing-masing sisi. Ambil nafas, kembalikan ke lagi ke arah tengah tangan kanannya. Buang nafas, kita ganti sisi kiri. Tangan kiri tarik masuk ke bawah tangan kanan. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale, jalankan tangan ke arah lutut sambil diangkat badannya pelan-pelan. Kita kembali ke posisi duduk. Satukan telapak kakinya di tengah-tengah matras. Satukan bagian outer legnya. Kalau terasa sakit di bagian pangkal, paha, dan juga lutut, boleh dijauhkan kakinya dari panggulnya. Tarik semua bokong ke arah belakang. Letakkan jempol tangan di antara telapak kaki. Inhale, punggung panjang.
Exhale, siku ditekuk, turunkan badan yang setengah. Cukup di sini saja kalau mulai terasa sakit di bagian pangkal paha dan juga lutut. Jika Anda yang fleksibel, silakan turunkan siku ke lantai, jari-jari tangan di depan jari-jari kaki. Berusaha meluruskan punggungnya dan menarik lagi bokongnya ke arah belakang. Ambil nafas, kembalikan lagi ke arah atas. Buang nafas, bahu rileks. Inhale, tangannya diangkat. Exhale, putar badan ke arah kanan. Tangan kiri pegang lutut kanan dari luar, lihat ke samping. Inhale, tangan kembali ke atas, badan kembali ke tengah. Exhale, ke arah sebaliknya. Ambil nafas, kembalikan lagi ke tengah. Buang nafas, turunkan tangannya. Lutut diangkat, kemudian tumit kaki kanan tempel ke bokong kiri. Kaki kiri silang di luar lutut kanannya. Pastikan bokong tidak terangkat, tekan kuat ke lantai. Tangan kanan press ke belakang, jari-jari tangan ke samping. Inhale, tangan kiri diangkat. Exhale, dorong bagian dalam lutut kiri. Pakai bagian forearmnya atau bagian tricepnya. Putar dada ke arah samping kanan. Inhale, kembalikan lagi ke arah atas. Exhale, diturunkan perlahan. Kita ganti sisi, tumit kaki kiri tempel ke bokong kanan. Kaki kanan silang di luar lututnya yang kiri. Tangan kiri full press ke belakang. Inhale, tangan kanan diangkat. Exhale, dorong dari dalam pahanya atau lututnya yang kanan, buka ke samping. Pastikan punggung panjang, lihat ke samping atau lihat bahunya yang belakang. Kemudian inhale, kembalikan ke atas. Exhale, diturunkan perlahan. Silahkan lakukan savasana jika Anda masih punya banyak waktu, atau cukup duduk bersila biasa dan tenangkan nafasnya dan pejamkan mata. Itulah akhir dari latihan kita 7 hari tantangan beryoga. Terima kasih sudah ikut dan semoga membawa manfaat baik bagi tubuh dan juga pikiran Anda. Kita masih ketemu lagi di video-video berikutnya dan juga di tantangan yoga berikutnya. Tetap subscribe yang belum subscribe, atau yang sudah subscribe silakan aktifkan loncengnya untuk selalu update dengan video-video terbaru. Terima kasih lagi sudah berolahraga bersama saya, dan namaste.